Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita dan dimanapun posisi saudara hari ini, mari mengucap syukur untuk segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan saat ini, saat teduh kita diberi judul Berhenti Mencurigai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita diciptakan Allah, kita punya rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Allah memiliki rancangan yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Allah punya hal yang sangat detail dalam setiap kehidupan kita dan menurut jalan kehidupan sejati dalam anugerahnya. Allah menyertai Musa dengan luar biasa membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Allah yang sama menyertai Daud di setiap peperangannya, saudara. Demikian juga Tuhan selalu beserta kita. Allah yang sama yang menyertai Daud, yang menyertai Musa, yang menyertai Yakub, yang menyertai Abraham. Allah sama pula yang menyertai setiap kita hari ini, saudara. Dan marilah kita belajar melibatkan Allah di dalam setiap rancangan kita, saudara. Dia yang memiliki rancangan luar biasa dalam setiap kehidupan kita, tentunya Dia mengerti apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masa yang sulit atau situasi yang jelas tidak mengenakan atau kelihatannya tidak mungkin atau mustahil, tugas kita adalah tetap percaya, saudara. Tugas kita adalah tetap setia kepadanya. Tugas kita adalah tetap berpegang teguh kepada Dia, saudara. Seringkali kita merasa apa yang terjadi hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Bahkan mungkin kita merasa kalau apa yang terjadi hari ini adalah sebuah kegagalan. Dan mungkin kita berpikir bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin apa yang tidak kita mau. Dan satu hal yang saudara harus tahu adalah mungkin rancangan kita tidak terjadi, tapi rancangan Tuhan sedang berjalan atas kita, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia sutradara yang hebat, yang merencangkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Kalau hari ini tidak berjalan dengan apa yang kalian mau, kita mau, saya mau, atau rancangan tidak terjadi dengan rancangan yang kita buat, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan itu sedang berjalan atas kehidupan kita. Amsal 19 ayat 21 katakan, banyaklah rancangan setia hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara dikasihi Tuhan, berhenti curiga kepada Tuhan. Berhenti curiga bahwa Dia tidak mengasihi kita. Berhenti curiga atau berpikir bahwa Dia membuat gagal rencana kita. Mungkin kita tidak mengerti dan tidak memahami apa yang terjadi hari ini, tetapi percayalah dan serahkanlah semua kehidupan kita dalam rancangannya Tuhan. Kalau kita sudah meletakkan semua hidup kita di dalam tangannya, saudara, jangan diambil lagi. Jangan mencurigai Dia bahwa apa yang kita letakkan di dalam tangannya itu akan dibuatnya gagal. Karena saudara dan saya harus tahu bahwa rancangannya yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Cukup kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan hari ini? Maka Dia akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita kerjakan, saudara. Jadi sebelum saudara melangkah keluar dari rumahmu, sebelum kamu melakukan aktivitasmu pagi hari ini, mari kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami? Kisah Para Rasul 2 ayat 28 katakan, Engkau memberitahukan kepada aku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Dan dikasihi Tuhan, berhenti curiga bahwa Tuhan akan memporak-porandakan setiap rancangan kita. Tapi malah kita tinggal tenang di dalam Tuhan dan hilangkan kecurigaan itu, saudara. Saudara, kalau orang yang curiga itu hidupnya tidak akan tenang, saudara. Curiga orang lain akan melakukan sesuatu, curiga akan keluargamu melakukan sesuatu, bahkan curiga pada Tuhan kalau Tuhan akan menggagalkan rancangan kita. Berhenti curiga pada Tuhan dan letakkan semuanya di dalam tangannya. Jangan diambil lagi, saudara. Tapi biarlah kita percaya dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam lembah Tuhan ada, di atas gunung pun Tuhan ada. Roh Allah yang hidup berjalan bersama dengan kita.
Roh Kudus yang di dalam di hati kita, dan Dia yang akan menuntun kita, saudara. Hari pagi hari ini kita belajar, saudara, dikasih Tuhan, bahwa Tuhan yang sama yang menyertai Musa, Tuhan yang sama menyertai Daud, Tuhan yang sama menyertai Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan yang sama menyertai Daniel, Tuhan yang sama menyertai kita, saudara. Tuhan yang sama menyertai saya dan saudara. Tuhan sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berhenti mencurigai Tuhan, tapi tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Itulah letak kekuatan kita, saudara. Di pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, sebelum engkau melanjutkan setiap apa yang akan engkau kerjakan, adalah kita tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, dan kita tanya, Tuhan mau apa dalam setiap hidup kami? Tuhan, terima kasih, karena engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bersyukur, saudara, bersyukur atas setiap hal yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Dia Bapa yang menyembuhkan, Dia Bapa yang memulihkan, Dia Bapa yang menemani kita berjalan, Dia Bapa yang merencanakan segala sesuatu demi kebaikan kita. Bapa, pada pagi hari ini, Tuhan, saat ini dimanapun kami berada, kami mau berjalan bersama dengan Allah yang hidup. Kami mau datang kepada-Mu, dan kami tahu Engkau Bapa yang berjalan bersama dengan kami, melewati lembah kelam, melewati padang gurun, melewati gunung yang tinggi. Tuhan ada bersama dengan kami. Kami mau berhenti curiga kepada-Mu, tapi tinggal tenang di dalam-Mu adalah tetap kekuatan kami, Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, haleluya, kami datang kepada-Mu, Tuhan, haleluya, sebab Kau-lah kekuatan. Rasa curiga kepada-Mu, Tuhan, karena Engkau Allah yang menuntun kami, Allah yang sama menyertai setiap langkah kaki kami. Yesus Tuhan, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi. Bapa, setiap seruan hati kami, Bapa, Kau mendengar
Dari kasihmu, lewat lembah kelam, kau temani aku Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa bersamamu Tuhan Yesus. Dan kami tenang bersama denganmu Tuhan. Kami berhenti mencurigai engkau. Kami berhenti mencurigai Bapa kami. Karena kami percaya ketika kami meletakkan segalanya di tangan Tuhan Allah yang hidup, kau akan memberikan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini ajari kami melangkah dengan apa yang Tuhan mau. Mencurigai Tuhan, kami berhenti mencurigai-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup yang selalu berjalan bersama dengan kami. Dan di depan Tuhan ada rancangan-rancangan damai sejahtera yang menanti setiap kehidupan kami. Di dalam tangan-Mu, di dalam Engkau Tuhan, letak kekuatan kami Tuhan. Tinggal tenang di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kau berkati satu hari ini. Kau berkati apa yang boleh kami kerjakan, bila berkenan di hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan berkatilah orang-orang yang kami temui Tuhan pada satu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas saudara, dan Tuhan Yesus memberkati.